Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton setia ATKC E-Warehouse. Hari ini bersama saya Ehsan Aditya dan untuk kali ini saya akan menerangkan tentang yang ni. Apa yang special dengan alat penyembur racun yang ni? Alat penyembur racun yang jenis macam ni kita panggil 2-in-1, iaitu alat ni mempunyai motor, dan bila tak guna motor ataupun bateri habis, kita juga boleh gunakan secara dengan manual. Jom kita unboxing. Okey, untuk pengetahuan anda semua, berat untuk alat penyembur racun ni adalah, berat kasar dia adalah 6.7 kg dan dia boleh menampung sebanyak 18 liter. Okey, jom kita tengok dulu. Okey. Nampak tak? Alright. Jom kita keluarkan aksesoris dia. Bertahan banyak eh. Okey, sekarang anda dapat lihat ini adalah aksesoris yang bersama dengan alat penyembur racun ni. Special untuk ni adalah 2-in-1 adalah dia, kelebihan dia adalah menggunakan motor. Dan motor tu sebenarnya boleh dicas. Dan ini adalah charger dia. Mungkin anda akan tertanya, kat mana nak plug dia punya charger? Charger dia akan diplug dekat sebelah sini. Kalau anda dapat lihat, nampak tak? Nampak tak? Okay, dia punya bukaan, dia macam ada spring eh. Jadi tempat ni takkan terdedah dengan air. Okey, ini adalah button untuk on untuk motor dia, dan ini adalah untuk control speed dia tanpa menghidupkan atau tanpa menekankan button on. Dan ini pula, ini adalah indikator untuk speed motor. Dan ini adalah hose, bila kita gunakan motor, dia akan keluar kat sini air dia. Okey, buat masa ni dia punya manual pump tak ada. Saya rasa ada dalam ni. Jom kita tengok dulu. Tengok. Oh, okey. Inilah dia mekanisme untuk manual pump. Anda hanya perlu masukkan saja dekat sini. Okey, semudah itu. Okey, kita ketatkan. Okey, kita ketatkan saja dan kita pegang ni. Ketatkan. Okey, apa yang penting dalam ni adalah sebelum kita memulakan suatu pemasangan, kita mestilah kena tengok manual. Tapi jangan risau, dekat manual ni dia menunjukkan brand yang lain, tapi mungkin di manufacturer sama. Okey, semua fungsinya pun lebih kurang sama. Okey, di sini dia ada tunjuk apa dia punya part list. Jadi anda semua boleh refer dekat kita punya manual. Manual simple je, okey, kertas kecil ni. Dan bukan sekat part list saja, dia ada menyatakan sini juga examination, yang bermaksud bila motor dia tak berfungsi, apa masalah dia dan cara nak selesaikan dia. Okey, tadi ni adalah filter. Filter ni duduk dia dekat sini. Okey. Biasanya bila kita menggunakan air saja, mungkin ada benasing-benasing yang ada dalam air yang mungkin kita rasa agak kecil, tapi sebenarnya boleh merosakkan kita punya motor. Jadi kita punya filter ni memainkan peranan yang sangat penting dalam alat penyembur. Bagi anda yang nak pasang sendiri masa ataupun selepas anda beli, pastikan anda ketatkan dengan sebaik-baiknya supaya air tak leaking yang tidak sini. Okey, kita lihat dekat bahagian sini eh. Okey, dekat bahagian yang ada besi ni. Okey, dia ada satu rubber ring. Okey, pastikan rubber ring ni ada semasa ataupun sebelum anda memasang dia supaya dia tak leaking. Kenapa air tak keluar bila saya pump secara manual? Okey, untuk pengetahuan anda, okey, saluran yang keluar di sini adalah untuk motor. Okey, untuk yang manual, kita punya hose ni kena sambungkan dekat sini. Bila kita dah buka ni, contohnya kita nak pasang ni dekat yang manual, okey, kita perlu hanya cocok dekat sini dan pasang di sini. Dan ni dia punya penutup yang dekat sini, kita boleh letak dekat sini supaya air tidak akan keluar daripada dia punya saluran motor. Okey. Okey, macam mana nak tahu motor tu hidup ke tak? Bagi yang anda yang baru saja beli, anda akan dengar bunyi yang macam ni. Okey. Alright. Dia akan ada bunyi macam ni. Dan ini pula, bila kita tekan ni, motor dia akan hidup. Okey, motor dia akan hidup. Dan yang ini, yang punak ni pula, bila kita pusing tanpa menghidupkan ni,
tanpa kita menekan button on it, dia akan boleh hidup juga. Tapi dengan dia ada control speed. Tengok eh. Slow, slow, slow dan laju. Okay. Untuk motor, kita kena pasang sini sahaja. Simple dan nice. Sangat mudah. Saya rasa itu saja untuk video kali ini daripada saya, Ehsan Aditya. Okay. Jumpa lagi pada video seterusnya bersama saya, Ehsan Aditya, di ATKC eWarehouse. www.ewarehouse.my. Bye. Jumpa lagi.